still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Wow! We're here! Wow! Luar biasa, kan? Check it out. Indahnya Laguna di Pulau Kakeban bikin kami mau lebih explore lagi Pulau Kakeban yang indah ini. Katanya di dalam ada ubur-ubur. Yes, betul sekali. Yang bisa dipegang gitu. Yap, di sini ada satu danau yang udah sangat terkenal, Mike. Bahkan sampai terkenal itu di dunia. The famous Danau Kakeban. I really can't wait to see yang lucu-lucu di dalam danau ini. Shall we? Lompat! Di dalam Danau Kakeban ini ada ribuan ubur-ubur. Tapi nggak usah takut berenang di sini, karena ubur-uburnya nggak menyengat sama sekali, happy people. Wow! Tapi happy people, kalau berenang atau snorkeling di sini nggak boleh pakai fin ya, karena ubur-uburnya itu sensitif. Gampang rusak juga kalau dipegang terlalu kenceng. I mau berenang sampai ke tengah dulu ya, Ariel. I mau ketemu sama banyak ubur-ubur. Yeah! Aku di sini aja deh, Mike. Di dekat dermaga aja udah banyak ubur-ubur yang kelihatan sampai di permukaan. Dan benar-benar aman buat dipegang, happy people. They're so cute. Jadi, ubur-ubur di sini konon katanya udah mengalami reduksi kelenjar sengatan di dalam tubuh mereka. Makanya jadi enggak menyengat dan bikin gatel. Jadi tenang aja. Walaupun Mike mau berenang sampai ke tengah-tengah, gak bakalan deh bentol-bentol badannya. Yap, bener banget happy people, gak usah takut bentol. Lihat nih aksi I berenang bareng ubur-ubur. Makin ke tengah danau yang berair payau ini, makin banyak juga loh ubur-uburnya. Seru banget. Dan lucunya lagi, di dasar danau ini banyak rumput laut yang jadi tempat bobonya para ubur-ubur. It's so cute. Keren banget ya, banyak banget ubur-uburnya. Keren banget, awesome. Memang, wah, luar biasa banget bisa pegang ubur-ubur kayak gitu sih. Ada yang kecil-kecil. Ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede, ada yang transparent banget. Yes, wah. Tapi capek, Mike. Ya udah kita istirahat. Yuk. Aku disiapin swannya. Oh my god. Yuk kita naikin swan aja. Kamu pilih yang mana? Aku mau yang hitam. Oke, aku pilih yang putih. Alright. Oh, terima kasih. Ai sebenarnya nggak pengen berhenti berenang sama ubur-ubur di sini, tapi Ai juga pengen istirahat. Untung kami bawa perlengkapan wajib COV, our lovely floaty. Danau Kakeban ini nggak cuma indah dinikmati dalam danaunya ya, Mike. View sekeliling danau ini juga bagus banget. Paling enak nikmatin indahnya itu sambil pakai floaty swan. Wah, bener-bener keren banget ya di sini. Aku bener-bener terpesona, masih tau gak? Ya, pesona Indonesia memang kaya akan keindahan alamnya, Ria. Seperti di sini, di Danau Kakeban. Iya, yeah, this is so beautiful. Kalau aku tahu di sini sekeren ini, aku dari dulu ke sini. Makanya harus rajin browsing-browsing dong. Browsing apaan? Buat kita yang suka website traveling, huh? Bisa cari di www.indonesia.travel. Itu sangat membantu. Di situ bisa cari destinasi wisata dalam negeri dan ada kalender juga untuk event-event dan festival-festival dan budaya di Indonesia. Serius? Terus info apa lagi yang bisa kita dapat dari situ? Info hotel, jadwal penerbangan, dan apa aja yang berkaitan dalam travel di Indonesia. Wow, makasih infonya. Besok-besok kalau aku mau jalan-jalan, aku pasti cek dulu ke www.indonesia.travel. Ya harus dong, tapi buat sekarang kamu istirahat aja menikmati Danau Kakeban. Gimana?
Okay, happy people. Yeah, happy people. Kita mau istirahat, tapi sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di Celebrity on Vacation bersama Pesona Indonesia. Karena Aico, I mau lebih seru dong nikmatin floatiesnya. I mau coba berdiri. Hai, jatuh! Yah, jatuh deh dia. Lagian udah enak-enak nyantai di atas swan, malah sosok berdiri sih. Happy people, aku mau terusin santai-santai di Celebrity on Vacation bersama Pesona Indonesia dulu ya. Jangan lupa minggu depan nonton lagi ya, COB, cuma di Trans TV. See you next week, happy people. Anda baru saja menyaksikan Celebrity on Vacation yang dipersembahkan oleh